Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Nurinda Patikasari, di channel YouTube Indasari. Ya, kali ini saya mau nge-vlog ya, makan seblak. Jadi nge-vlognya sambil siaran langsung ini di Facebook. Habis pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nurinda Patikasari di channel YouTube Indasari. Ya, kali ini saya lagi mau makan mie seblak ya, yang saya beli online. Pesannya online, tapi tadi ngambil langsung ke tempatnya ya, di tempatnya Bu Adelina Wanis. Tadi saya pesen dua, yang satu pedas untuk saya ini dan yang satu tidak pedas untuk suami saya. Pesanannya isinya sama. Dan tadi dua habisnya 33.000. Ya. Oke, ini dikasih bumbunya juga. Kebetulan tadi saya minta mie Indomie. Oke, teman-teman. Jadi masih panas sekali, masih baru matang. Jadi kali ini buat videonya sambil siaran langsung. Oke, selamat makan semuanya. Selamat makan kawan-kawan Facebook. Selamat makan kawan-kawan di YouTube. Di sini ada kerupuknya. Ini saya apa ini namanya ya? Kalau teman-teman ada yang tahu, kira-kira apa ini namanya? Oke. Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Masih berasap ya teman-teman ya. Waduh. Bu Maharani, Kak, makan Kak. Makan seblak. Jadi sebelum puasa kita puas-puaskan dulu makan di siang hari, karena nanti kalau udah bulan puasa ini enggak, momen-momen seperti ini susah didapat. Karena masih panas, kita tunggu sebentar sambil kita seruput dulu kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas teman-teman. Kita icipi dulu bakso ikannya. Yang bakso ikan warnanya putih ya teman-teman. Pakai kuah. Ini tas asonya kita angkat aja ya. Oke. Jadi untuk porsinya lumayan banyak. Jadi bagi kawan-kawan yang mau beli, langsung aja ke alamat Sumberjo ya. Facebooknya bisa seblak Prasmanan Juragan ataupun Adelina Awanis ataupun Roni Kusuma Wardani kalau nggak salah. Makan. Sayurnya. Ini apa ya? Jamur ya? Saya tadi pesan ini atau enggak ya? Kok lupa. Jadi sensasi panasnya itu menambah kenikmatan.
Seger kuahnya teman-teman. Jadi tadi saya pesannya yang pedas manis, karena saya sukanya manis, rada manis ya, nggak suka asin. Oke, sayurnya. Ini tadi bakso ikannya, bakso ikan, bakso sapi. Warnanya lebih kecoklatan dibandingkan yang bakso putihnya. Oke, ini selanjutnya. Makan Kak Pian. Makan seblak. Rasanya mantap. Panas. Ini jamurnya tadi, saya nggak tahu jamur apa, tapi yang jelas rasanya enak. Nggak ada yang ngeces Kak Pia. Jadi Kak, makan nggak? Selamat ya Kak, udah pindah rumah baru. Di daerah mana Kak buat rumahnya? Oke, ini kerupuknya. Kita pakai sendok aja. Ini kerupuknya, teman-teman. Makasih Bu Indah udah order di sebelah Prasmanan Juragan. Maaf lama karena udah ada yang ngantri, Bu. Oke. Gak apa-apa, Bu Anis. Sengaja pesennya dari rumah karena takutnya nanti lama kan, kalau ngajak anak payah, ngajak Zafran. Belpap dek. Belpap itu apa ya Kak, daerah mana? Oke, lanjut ini udangnya. Karena tinggal sedikit, kita pakai sendok aja teman-teman ya. Oke, ini kerupuknya lagi. Panas.
Belpub singkatan dari belakang pabrik. Kapan-kapan nanti kalau ke saya seberang singgah ya kak ya, kami singgah. Lanjut makan. Tinggal sedikit. Tinggal kerupuk-kerupuknya. Oke, Kak. Nanti kalau mau singgah, aku ngubungi kakak dulu lah. Jadi bagi teman-teman yang mau cobain langsung aja ya ke rumah ownernya. Karena sebelah ini nggak delivery sebenarnya. Alhamdulillah udah habis sebelahnya teman-teman. Oke, cukup sekian. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share channel YouTube Indasari. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.